Yo momen, welcome back to Game Project 92 lagi cuy. So guys, thank you buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini. Di video kali ini kita akan review lagi untuk livery dari F1 2022. Dan untuk liverynya di sini masih dari Mas Eder Akevedo. Thank you bro banget. Dan untuk modelnya di sini kita pakai F1 2022 Ferrari yang F175 nih cuy. Ini liverynya untuk livery Monza Italia. Dia ada strip-strip kuningnya cuy ubahannya ya, untuk nomornya juga nih warna kuning di depan. Terus di sirip belakang ini kuning sama strip-strip garis kayak gitu. Dan untuk di bagian spoiler ini yang ori ini masih polosan aja, dan yang modnya dia pakai Ferrari warna kuning. Di sirip sampingnya juga ada warna kuning juga cuy. Ini spesial untuk liverynya Monza. Dan ada satu lagi cuy, kalian tunggu untuk video nextnya. Jadi nggak merah polosan, dan ini di bagian depan ya, sirip bagian depan itu ada 75 terus gradasi warna kuning kayak gitu cuy. Dan sedikit menambah kesan aura sportingnya dari Ferrari cuy, ini warna kuning nyala banget ya warna kuningnya. Jadi buat kalian yang suka dengan livernya, langsung aja download filenya, ada di deskripsi video, dan pasnya nggak ada, free, langsung aja kalian pasang. Dan untuk cara pemasangannya yang masih bingung, silahkan tonton video di deskripsinya. So sekali lagi thank you buat kalian yang selalu support. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya. Selamat mencoba, see you next to video.